Sebelum lanjut nonton video, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Oke teman-teman, kali ini saya sudah sampai di tempat wisata Goa Kiskendo. Nah, di sini ada Pertamini. Terus Goa Kiskendo ini ada tulisannya. Mungkin lokasinya ada di sini ya Goa Kiskendonya. Cuman untuk masuknya saya kurang tahu ya, tiketnya itu di atas situ apa ada di bawah. Nah, kalau sudah sampai Goa Kiskendo ini sebentar lagi akan sampai di perbatasan antara Jogja dan Jawa Tengah. Jadi sebentar lagi akan masuk ke Purworejo ya, di sebelah sana. Nah, tujuan saya untuk yang pertama ini adalah ke Embung Tlogoguwo. Nah, Embung Tlogoguwo ini adalah embung yang kemarin baru saja diresmikan oleh Presiden Jokowi. Jadi ini adalah jalan Kaligesing ya. Kalau ke sana itu ke arah Jogja. Terus kalau ke sana itu ke arah Purworejo. Oke, saya akan lanjut perjalanan lagi ya teman-teman. Halo, selamat pagi, selamat datang di channel saya, Anto Wahyu Atmojo. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga tetap diberikan kesehatan supaya kita masih bisa tetap jalan-jalan. Oke, sesuai dengan opening tadi, nah kali ini saya sedang perjalanan menuju ke Embung Tlogoguwo. Nah, Embung Tlogoguwo ini berada di daerah Tlogoguwo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo. Saya pengen ngajak teman-teman semuanya untuk jalan-jalan virtual mengelilingi Embung Tlogoguwo, embung yang barusan saja diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada awal 2022 kemarin. Nah, Embung Tlogoguwo ini lokasinya itu tidak jauh dari perbatasan antara Purworejo dengan Yogyakarta teman-teman. Jadi sangat dekat sekali dengan tempat wisata Goa Kiskendo ataupun tempat wisata Pinus Kalilo. Nah, tanpa basa-basi, langsung saja ikuti perjalanan saya ya. Oke. Oke teman-teman, kali ini saya sudah sampai di Embung Tlogoguwo. Kali ini kira-kira pukul 7 ya saya sampai di sini. Nah, jalan masuknya tadi dari arah sana. Terus di situ ada pos retribusi mungkin ya. Tapi masih kosong, terus ada musolanya juga. Di situ ada toilet. Nah, ini tempat parkirnya bagus sekali ya. Masih baru karena ini baru saja diresmikan oleh Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu. Nah, terus embungnya ada di sebelah situ teman-teman. Nah, di dekat pintu masuk ini ada kayak semacam warung ya di sini. Jadi mungkin nanti kalau agak siangan mungkin baru buka warungnya. Jadi begitu masuk ini ada portal kecil ya. Jadi motor mungkin bisa sih lewat sini, tapi ikutin aturan aja, nggak usah lewat. Jadi embungnya ke ini ya, ini terus sana muter. Jadi lumayan besar juga ini. Di situ ada gazebo. Kedalaman embung 4,5 meter. Dalam juga ya. Oke, saya akan coba eksplor di sekitaran embung ini, teman-teman. Nah, di sini ada tempat untuk cuci tangan, protokol kesehatan ya. Airnya ada, tapi pakai ember nih, mungkin tinggal sedikit. Nah, ini signature sign-nya ini bagus sekali. Kita akan menuju ke situ, teman-teman. Yang ada di IG itu. Sekarang pukul, nggak kelihatan, 6:53 teman-teman. Jadi saya akan coba mengelilingi embung baru ini. Jadi ini bagus sekali ya embungnya. Di sini kayak ada sungai kecil begitu, parit atau selokan. Nah, ini tempat untuk nyebrangnya ada di sini. Luas sekali ya. Bagus sekali ini. Jadi dia kecil cuman memanjang begitu. Dan di sini ada dikasih waring ya teman-teman. Jadi biar kalau ada anak yang di pinggir sini itu aman. Nih dikasih jaring-jaring kayak gini. Ini dalamnya 4,5 meter teman-teman. Jadi ini dalam sekali embungnya. Ini pintu airnya, pintu air yang keluar. Pintu air keluar. Tuh di sini. Terus airnya ke sana teman-teman. Oke, saya akan mengelilingi embung ini. Seperti biasa, sekalian olahraga, nah ini ujung embungnya. Di kanan kirinya masih asri sekali, jadi ini kayak semacam pinggiran desa begitu. Tadi sih untuk masuknya lewat perkampungan, ada tempat sampah, dan di sini ada gazebo. Saya akan istirahat dulu di gazebonya ini, minum-minum. Nah teman-teman, ini mataharinya sudah menampakkan diri. Tadi pas saya datang ke sini itu masih agak mendung, ada mendung-mendung begitu. Nah ini sekarang sudah lumayan terang, jadi pemandangannya sudah kelihatan ya teman-teman. Pintu masuknya di sebelah sana, jauh sekali ya. Jadi ini embungnya ini sangat panjang sekali, ini luas areanya. Tempat parkirnya ada di atas, di sana, di ujung sana. Nah ini embungnya agak berkelok, banyak kelokan-kelokan, jadi sangat bagus sekali. Karena di sebelah sini itu banyak, masih banyak persawahan teman-teman. Bagus kan persawahannya. Ini hitungannya ada di tengah ya, jadi ada di tengah-tengah embung ini ada gazebo lagi. Sangat asri sekali ini, soalnya di sebelahnya ini ada persawahan, terus di sana ada bukit. Tuh ada tanaman sawi, sayur-sayuran ya. Sudah ada pengunjung yang lain, kayaknya anak sekolah. Mataharinya ada di sana teman-teman. Oke, masih mengelilingi Embung Tlogoguwo. Bagus sekali pemandangannya. Kalau ini apa ya? Oh, ini pintu masuk airnya mungkin ya. Pintu masuk airnya. Coba kita lihat di sebelah sini. Oh iya teman-teman, ini pintu masuk airnya. Selain yang di sebelah sini ya, ini juga tempat masuk air. Jadi di sini kayak ada suara pompa begitu. Nah, di sini ada kayak suara pompa, teman-teman. Nah, ini fasilitas toiletnya. Alas kaki harap dilepas. Dan ini adalah tower air, teman-teman. Tuh tower airnya. Oke.